Selamat datang di D dan M Channel. Banyak sekali tersimpan peninggalan sejarah dari Kerajaan Majapahit yang terdapat di Trowulan. Salah satunya adalah Candi Tikus. Konon kabarnya, candi ini merupakan sebuah petirtaan cukup indah yang biasa digunakan oleh putri-putri Keraton Majapahit untuk mandi dan bersenda gurau. Menurut keterangan Empu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama, Pupuh 27 dan 29 menyebutkan adanya tempat pemandian atau petirtaan raja yang dikunjungi Hayam Wuruk dan keterangan yang menyebutkan adanya upacara-upacara tertentu yang dirayakan di kolam-kolam. Gaya arsitektur bangunan Candi Tikus ini melambangkan kesucian Gunung Mahameru yang konon merupakan tempat bersemayamnya para dewa. Bahkan menurut kepercayaan Hindu, Gunung Mahameru merupakan tempat sumber air Tirta Amerta atau air kehidupan yang dipercaya mempunyai kekuatan magis dan dapat memberikan kesejahteraan. Dan menurut mitos yang beredar dalam masyarakat, air yang mengalir dari pancuran-pancuran atau jalat duara yang terdapat di sepanjang kaki candi ini bersumber dari Gunung Mahameru. Candi Tikus yang terdapat di Dukuh Dinuk Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto ini kemungkinan dibangun pada abad ke-13 sampai ke-14 Masehi. Bahkan menurut N.J. Krum, Candi Tikus ini telah berdiri sebelum Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya saat diperintah oleh Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1380 Masehi. Candi Tikus ini ditemukan oleh Bupati Mojokerto yang bernama R.A.A. Kromojo Adinegoro pada tahun 1914. Candi yang berbentuk sebuah petirtaan ini ditemukan dalam keadaan terkubur di dalam tanah. Adapun asal-usul nama bangunan ini dinamakan Candi Tikus. Hal ini dikarenakan ketika ditemukan bangunan ini merupakan tempat bersarangnya tikus yang memangsa padi para petani. Candi Tikus ini mengalami proses pemugaran pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1985. Adapun ukuran luas Candi Tikus ini sekitar 29,5 meter x 28,25 meter dengan letak berada di lebih rendah sekitar 3,5 meter dari permukaan tanah. Pada bagian sisi dalam petirtaan Candi Tikus ini terlihat turun sekitar 1 meter. Dan terdapat selasar yang lebih lebar mengelilingi tepi kolam. Sedangkan pada pintu masuk ke candi di sisi sebelah utara terdapat tangga selebar 3,5 meter yang menuju ke dasar kolam. Sedangkan di kiri dan kanan kaki tangga terdapat kolam berbentuk persegi empat yang berukuran 3,5 meter x 2 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Pada dinding luar, masing-masing kolam berjajar 3 buah pancuran berbentuk padma atau teratai yang terbuat dari batu andesit. Tepat menghadap ke anak tangga agak masuk ke sisi selatan, terdapat sebuah bangunan persegi empat dengan ukuran 7,65 meter x 7,65 meter. Di atas bangunan ini terdapat sebuah menara setinggi sekitar 2 meter dengan atap berbentuk meru dengan puncak datar.
Menara yang terletak di tengah bangunan ini dikelilingi oleh 8 menara sejenis yang berukuran lebih kecil. Di sekeliling dinding kaki bangunan berjajar 17 pancuran atau jalat duara berbentuk bunga teratai dan makara. Ada sebuah cerita yang sudah melegenda di kalangan masyarakat setempat. Dulu ada seorang petani dari desa Temon yang gelisah karena serbuan tikus sawah. Hasil tani yang biasanya cukup untuk menghidupi seluruh anggota keluarga kini nyaris tak tersisa. Tidak tahan menghadapi serbuan tikus, petani itu pun memohon kepada sang pencipta. Suatu malam si petani mendapatkan wangsit agar mengambil air di kawasan candi tikus, lalu menyiramkan air itu ke 4 sudut sawah. Sebuah keajaiban pun terjadi. Tikus-tikus yang biasanya kerap beraksi di malam hari tiba-tiba menghilang begitu saja. Tanah sawah juga mendadak menjadi subur. Karena merasa gembira, maka petani itu bercerita pada warga desa. Tidak lama kemudian, ada saudagar kaya yang mendengar kabar tentang khasiat air candi tikus tersebut. Dengan rakus, ia mencari jalan pintas untuk menambah kekayaannya. Suatu malam, ia mencuri batu candi dan meletakkannya di sudut-sudut sawah. Dan sebuah keajaiban pun terjadi. Bukannya menghilang, tikus-tikus itu pun malah datang berbondong-bondong menghabisi padi saudagar tersebut. Fenomena ini membuat warga desa menjadi sadar bahwa mereka hanya bisa memanfaatkan air di candi tikus, bukan batu-batu candi tersebut. Sampai saat ini, mitos itu masih dipercaya oleh masyarakat setempat. Filosofi yang terkandung di dalam petirtaan candi tikus ini, menurut ajaran Hindu, menyatakan bahwa petirtaan candi tikus ini dulunya dianggap sebagai replika Gunung Mahameru yang merupakan gunung suci sebagai pusat alam semesta yang mempunyai kepercayaan yang mengharuskan adanya keserasian antara dunia dan alam semesta. Semoga tayangan kami kali ini dapat memperkaya wawasan kita tentang budaya bangsa Indonesia yang sangat banyak dan beragam ini. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel kami. Matur nuwun.